Welcome back to Dapur Yanti. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja, tidak kekurangan sesuatu apapun. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur, teman dan saudaraku dimanapun kalian berada ya. Oke, kali ini aku mau masak hasil panenku yang kemarin, yaitu kangkung, teman-teman. Aku hari ini nggak pakai terasi soalnya temanku nggak doyan terasi ternyata, jadinya nggak pakai terasi nggak apa-apa. Dan aku masak ikan Jawa, ikan bumbu Jawa. Apa aja ya? Oke, ikutin aja keseruan kita masak memasak. Dan seperti biasanya aku pakai baju kebesaran nih, Dapur Yanti. Oke, dan ini temanku lagi petil-petil kangkungnya ya. Ini lagi metikin kangkung si Meme. Seger banget ya, Mei ya. Hari ini aku bersama siapa nih? Meme. Udah banyak yang tahu karena banyak nongol di videoku. Sekarang ini seneng banget karena dia pulang kerja awal, jadinya bisa langsung ke sini dan nemenin aku tidur di sini karena suamiku nggak ada, teman-teman. Jadi dia yang nemenin kita. Enak kan, banyak teman, banyak saudara. Sekarang kita goreng ikannya. Awas, ini maaf agak berisik ya, soalnya aku nyalain biar nggak apa, biar asapnya ke dalam sini. Soalnya kadang-kadang meletik-meletik, teman-teman. Ikannya, oh belum panas, nunggu panas dulu. Ikan makarel atau ikan tongkol sama aja ya, aku giniin aja ya. Bumbunya cuma bawang putih, bawang merah, cabai, kemiri, daun salam, daun jeruk, dan tomat. Ini nanti aku goreng. Oke, dan aku mau jelasin kenapa sih kok lama banget Mbak Yanti nggak masak-masak. Waktu di apa itu, di rumah San Jordi itu, adik suami saya lagi di sana. Walaupun masak, kita nggak bisa bikin video ya, karena mereka anti video, anti dikamerain. Jadi ya kita harus menjaga privasi dia. Oke, sekarang kita mulai masak dan aku mau menggoreng ikan makarel atau ikan tongkol ya. Ada yang bilang ini makarel, ada bilang yang tongkol. Pokoknya sejenis ikan apa aja bisa dimasak cara ini. Ini masak cara Jawa. Dan oh lupa aku jelasin, ada kencurnya. Tadi belum aku jelasin ya, teman-teman. Begini amat. Oh maaf, seksi dikit. Soalnya ini baju rumah, jadinya males ganti, sekalian kotor. Oke, lihat, ada yang nyuci sayurnya, sayur kangkung, ada yang goreng ikannya. Dan ikan cepet ya, teman-teman. Letek-letek. Biasa ikan kita digoreng letek-letek. Berai. Teman-teman, ikannya ini digoreng apa, agak sampai kuning gitu ya, dibolak-balik. Habis itu ditiriskan. Dan bumbunya digoreng. Tapi itu diulek, pokoknya gimana caranya bisa tahu. Tuh ada yang muncul tuh. Ini sudah kuning, jadi kita angkat ya teman-teman ikannya. Ayo pun, astagfirullahaladzim. Panas kecipratan. Astagfirullahaladzim. Aya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 y
masih keceplosan teman-teman, maafkan ya, karena orang itu nggak ada yang sempurna. Kadang-kadang memang ya begini, beginilah hidup itu. Oke, okay. Dan minyaknya nggak perlu diganti, langsung buat goreng bumbu karena juga udah enak. Makanya minyaknya tadi nggak banyak-banyak ya teman-teman. Ini buat Alek, dia suka banget ikan ini. Aku kasih satu, nanti tinggal gorengin telur ya, biar agak kering dikit. Ini Alek masih tidur teman-teman, tidur siang. Oke, sekarang bumbunya kita goreng. Tapi sebagian yang aku utuhin nggak aku goreng ya, biar tetap sedap. Dan ini juga aku nggak aku goreng, biar sedap cuma sebagian aja.
Besoknya baru aku tidur. Nih bumbunya apa, Mei? Iya, nggak apa-apa. Kita natural aja, apa adanya ya teman-teman. Ini kita goreng sampai mateng ya, sampai empuk. Sekarang tomatnya. Nah ini saya chefnya, sebagian masak dia, bagian ajudan, ajudan chef. Iya kan, Mei? Sip, Ma. Biar pinter masak. Nanti kalau udah punya suami, biar pinter masak. Sayang sama suami. Iya, biar disayang sama suami saya, Mbak Lina ini. Begitu kan teman-teman. Karena seorang perempuan itu masak manak macak. Tahu nggak artinya? Ini biasa orang Jakarta sama orang Jawa. Masak itu memasak. Macak itu makeup, makeup atau apa biar suaminya tetap sayang gitu. Terus mana bisa melahirkan seorang anak? Tugas apa istri itu masak mana, dan kebersihan juga itu pasti. Itu bahasa apa itu, bahasa Dewa? Bahasa Jawa ya teman-teman, pasti kalau orang Jawa pasti tahu. Singgul masak mana wong wedok itu kudu ngerti ya. Apa itu lagi ya? Sebagai seorang perempuan itu harus tahu tiga itu yang utama. Aduh. Ya Allah. Oke, sekarang kita nunggu matang dulu ya, teman-teman. Nih, sekarang kita masak nasi, jadinya nasinya matang, lauknya juga matang. Masak sendiri. Oh, bersama kamu, nggak sendiri lagi nih. Masak berdua bersama saudara ya. Memandangmu walau selalu abah ginuk aja. Abangnya kabur kayaknya. Di jadi takut tuh, dikira aku itu ya. Oke, tapi aku blender aja ya teman-teman, dan aku kasih garam sama aku kasih cinta ya, ramuan cinta. Pokoknya masak penuh cinta itu pasti nikmat. Oke, kita blender. Nah udah selesai, sekarang kita masak ikan sama telur goreng. Kayaknya enak ya teman-teman, ternyata Meme maunya dikasih telur, jadinya ikan telur di bumbu Jawa. Kayaknya enak juga ya, Mia, ini enak banget. Oke, ini aku kasih telur 4 ya, karena bumbunya kebanyakan juga. Ini cucian lagi gitu nih Meme. Chefnya itu kebanyakan bikin kotor. Emang itu kebiasaan chef itu begitu. Kebiasaan chef itu enaknya aja ya, masak. Asistennya yang nyuci ember. Asisten nggak dibayar, kasihan banget. Dibayar kok, dibayar makan. Kasihan banget. Dibayar makan loh. Dibayar cinta. Ember. Itu paling penting. Oke, bumbu yang di kongsel tadi kita kasih air ya. Terus kita masukkan. Jadi dia mintanya kuahnya agak banyakkan. Karena Mei suka kuah. Karena Mei suka yang berkuah kalau makan ini, digocakin penesi eman-eman. Dan yang diutuin, cabai yang diutuin dimasukkan. Daun salam sama daun jeruk. Sedikit lagi nih, kurang juga nih. Daunnya udah enak. Coba-coba resepnya yang mantul betul. Tapi menurutmu gimana masakan kamu, kan selalu makan? Lu nggak ngeliat nih badan gua udah gedut. Dan lu kok perutnya kempes? Ada perutnya gedut. Teman-teman, ikannya udah aku masukin ya. Kelihatan enak banget, tinggal nambahin santan. Ya teman-teman, ini sudah mendidih, ini telur sama ikan.
dan kita kasih santan secukupnya. Kelihatan mantep kan? Bismillahirrahmanirrahim. Gak bisa banyak-banyak dah. Ini bisa buat lodeh, pengen masak lodeh juga nih, kayaknya enak ya. Enak banget, masakan lo paling mantep dah. Udah lapar aja ya, Mi ya? Udah lapar, udah keroyokan nih kayaknya. Keroyokan. Kerucukan. Oke, okay, ini sudah Pak, udah mendidih. Kalau sudah mendidih, sudah selesai. Ini doang, begini aja ya. Apalagi ada pete, kita nggak punya pete, jadinya nggak ada pete. Untung, karena dia nggak suka pete gitu. Laki-laki ya, bukan laki-laki ya. Di sini ada cuma cewek, lakinya cuma Alek aja. Oke, teman-teman, sayur kangkungku itu cuma bawang merah, bawang putih, cabai, sama tomat. Aku kasih garam dan nanti aku kasih kecap secukupnya, itu aja ya. Tadi aja engkel-engkelan gak dikasih kecap. Tapi ayo komen di bawah enak dikasih kecap apa enggak, oke? Okay? Oke, sekarang kita masukkan bawang putih dulu. Biar wangi, wangi, biar sampai harum ya, teman-teman. Biar sampai harum. Ini tuh bawang merah. Jadi segini nih, apa? Santan atau kangkungnya tadi. Biar harum dulu. Ini kalau kalian di sini baunya itu udah pokoknya enak. Enak endul. Smart endul. Ini padahal udah lapar ini, Yan. Kapan matangnya, Yan? Iya, kapan matangnya. Yang penting kan ini udah matang, disorot-disorot-disorot ya, merah merah. Cabenya itu loh, cabenya itu. Bikin sekarang cabai sama tomat kita masukkan. Habis itu selesai, soalnya kangkung kan sangat cepat banget, teman-teman. Enggak begitu wangi. Lama. Wangi cabenya. Biasanya aku tuh kacis, tapi hari ini enggak mengingat banget sih ini. Cabenya kurang pedes. Enggak begitu pedes banget sih tadi ya, cuma berapa. Beli di toko Cina kali ya? Di toko Cina ini. Sampai harum, sekarang kita masukkan kangkungnya. Muat tak? Muat. Tapi tunggu pelan-pelan biar apa itu? Menciut. Menciut, kok menciut? Kan, kita biar loyo. Kalau loyo kan jadinya alum. Ya menciut sama aja kayak ini deh. Ya wes lah menciut, karepmu. Coba menciut. Kita alum ya, dan kita kasih garam secukupnya dan kecap manis. Nggak usah banyak-banyak. Itu banyak dia lari segitu dia. Ya udah, habis itu kita selesai deh. Oke, ini tadi cuma berapa menit aja ya? 5 menit nggak ada. Udah selesai. Dan kita diangkat. Masih hijau, royo, royo. Jadi banyak ternyata, Mi ya. Habis deh kita berdua ntar. Pokoknya menikmatin indahnya berdua, Mi. Mumpung lagi nggak ada laki ya. Iya, mumpung ada nggak ada laki gue. Laki. Disor jadinya enggak. Iya. Gini aja udah alhamdulillah, kita udah sangat bersyukur ya, Mi ya. Oke, selesai. Sekarang kita makan, ngeduk sego, makan. Segonya juga udah apa? Nasinya sudah matang juga. Lanjut. Oke, teman-teman, sekarang kita makan menikmati sayur kangkung. Dan biasa ala Indonesia. Muluk. Oke, sekarang aku ambil buat kamu, sayang. Kasih. Yang punya rumah kasihan deh dikerjain sama tamu. Udah, cukup. Nanti tambah lagi gitu ya. Betul. Betul.
Nasinya medul-medul panas. Panas sayangnya enak banget. Kangkungnya ini lihat. Kangkung. Ikan. Mantap. Telur. Dan enggak begitu pedas mas Bimo. Itu nyeplos kalau enggak pedas ya. Ini cabai kangkung maksudnya. Cabai ini belum terlalu teman. Nyeplos katanya. Oke, sekarang selamat makan. Makasih. Oke, sekarang gimana menurutmu kamu rasanya yang jujur, enggak tipu-tipu. Enggak neko-neko. Kita lihat aja udah nomor berapa kali nih. Tapi enak banget. Yakin. Ikannya juga terasa banget ya bumbunya. Padahal aku itu salplung, asal nyemplung bumbu itu kayak emakku. Tapi enak. Enak banget. Beruntungnya Mi. Makanan tipiko Jawa. Ini Alek masih tidur, jadinya kita nyantai makannya, menikmatin banget. Nanti tinggalin dulang tolek. Enak ya Mi ya. Enak. Indo banget kita ya. Indo banget. Meskipun jauh di rumah di Indo. Makannya sampai kalap, lihat si Meme. Kalap bener, lapar atau doyan, Me? Lapar apa doyan ya? Oke, teman-teman, udah kenyang banget. Tambah berapa kali, Me? Tambah 3 kali. Enak soalnya. Aku juga 3 kali ternyata. Iya, 3 kali, tapi yang ketiga dikit. Oke, lihat, udah ludes, enak banget. Oke, sampai ketemu di next video aja ya. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, see you di next video. Bye. Jangan lupa apa? Pencet tombolnya kata Alek. Pencet tombolnya ya kata Alek. Oke, bye-bye. Gue duduk gendut amat ya kayaknya ya. Sama, aku juga gendut banget. Kalian di depan enggak kan?